Ini murni pakai air lindi tanpa pupuk kimia lainnya. Belum saya kasih pupuk kimia sama sekali. Dan sangat luar biasa, bahkan ini sudah ada yang membawa bunga ini, Om. Nah, ini, Om. Hampir tunas-tunas air ini keluar muncul bawa bunga, Om. Ini yang paling ujung itu ini. Paling ujung. Nah, dogol seperti ini, Om, luar biasa. Ini juga ada bunganya. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas POC lindi super lagi ya. Ini ada catatan dari teman di Gresik yang menanam anggur sudah menggunakan POC lindi super. Kebetulan beli dari saya. Sebetulnya kalau teman-teman mau membuatnya juga kurang lebih hasilnya sama, asal SOP-nya mengikuti postingan-postingan di channel saya ini ya. Silahkan nanti Anda praktekkan, asal sesuai dengan apa yang saya sampaikan, insya Allah hasilnya akan sama atau paling tidak mendekati sama lah ya. Nih, jadi tanaman yang Om Sunarto aplikasikan adalah tanaman anggur ya, mirip seperti punya saya ini ya. Ini baru 3 bulan lebih 1 minggu sejak grafting, tapi rostok yang saya grafting atau yang saya sambung itu sudah usia 3 bulanan. Tapi kalau punya Om Sunarto itu murni dari kecil ya aplikasinya. Oke, kita lihat apa yang terjadi di tempat Om Sunarto. Om Iwan, ini saya mau menginfokan bahwa efek dari POC lindi jenengan luar biasa untuk hasilnya ya. Untuk saya aplikasikan di tanaman anggur saya. Dan seperti ini hasilnya. Ini Early Adora yang indukan. Sudah bulat dan sudah besar ini. Ini dulu stuck setelah tak kasih apa POC lindi dari jenengan, sudah mulai menunjukkan kefigurannya. Dan ini lagi yang saya grafting Early Adora, saya grafting di batang CN ini. Usia grafting 5 bulan sudah melebihi jempol tangan besarnya. Dan pertumbuhannya itu lumayan vigor. Ini sudah tak pangkas Early Adoranya. Nah, saya tunjukkan lain yang lainnya yang khusus saya aplikasikan dengan pupuk POC lindi. Ini juga efek lindi hijau royo-royo. Nah, yang nggak bisa saya pungkiri itu ini, Om. Nah, ini tanpa pupuk sama sekali. Saya beri pupuk air lindi, POC lindi ya. Ini Livia usianya 4 bulan. Nah, ciri-cirinya itu ini, Om. Vigor. Terus ujungnya itu keras. Ujung-ujungnya ini keras. Nah, seperti ini, Om. Ini murni pakai air lindi tanpa pupuk kimia lainnya. Belum saya kasih pupuk kimia sama sekali. Dan sangat luar biasa, bahkan ini sudah ada yang membawa bunga ini, Om. Nah, ini, Om. Hampir tunas-tunas air ini keluar muncul bawa bunga, Om. Ini yang paling ujung itu ini. Paling ujung. Nah, dogol seperti ini, Om, luar biasa. Ini juga ada bunganya. Nah, ini.
Cuman ini nggak tahu jadi apa enggak nanti bunganya, tak biarkan aja Om. Soalnya ini posisi juga sudah hujan. Ini luar biasanya pakai air lindi. Vigor ini sulurnya sudah tak buangin. Ini sulurnya panjang-panjang kemarin. Oke Om, mantap Om, POC lindinya. Terima kasih. Bisa buat rekomendasi teman-teman yang lain yang mau menggunakan pupuk lindi. Nah, itulah catatan dari Gresik ya, dari Om Sunarto yang real ya, yang nyata dari beliau. Jadi bukan merekayasa. Silahkan kalau mungkin mau menanyakan bisa langsung ke channelnya Om Sunarto Wibisono ya. Nanti mudah-mudahan beliau mau hadir dan komentar di channel saya ini. Oke, saya akhiri sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.